with you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channelku ya guys. Oke, di video kali ini, sore hari ini aku mau ada kegiatan guys, ngecat tembok. Kebetulan kan di rumah di sini cuman ada aku, Akong, sama cucunya Akong pada kerja sih. Ini Akongku udah bangun, ya kan? Akong udah bangun, udah sehat. Nah, sore hari ini aku mau ngecat guys. Kebetulan tadi pagi ini temboknya apa usruk-usruk guys. Tak apa ngelontoi ngono guys, tembok iki ngelontoi. Nah, tadi arep tak cat. Iki enggak dikongkon karo majikanku. Jadi inisiatifku dhewe guys karena aku enggak ada kerjaan ya. Jadi ya mulai kerjaan nah, guys sambil nunggu kakek, kakeknya di situ. Terus aku mau ngecat ini. Aku mau ngambil catnya dulu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku guys. Terima kasih yang sudah subscribe, senturin subscribe, ayo bantu subscribe. Dan yang baru gabung, perkenalkan aku Yuni, TKW Taiwan. Oke guys, maaf ya aku sing nganu, tapi aku harus mundret rambut ini sih karena takut kena cat, takut jernisik rambutku. Oke guys, jadi hello banget ya. Jadi kakekku biar duduk di sana dan aku mulai mengerjakan tugas. Kebetulan kuasnya udah ada, terus ini cat putihnya kebetulan juga masih ada karena sebelum almarhum majikan aku meninggal tuh dulu aku pernah bantu ngecat. Dan tadi pagi wis tak usruk-usruk guys, soalnya padang ngelupas ngelodoi ngono guys tembok aku, jadi kan elek pandangannya, jadi aku risih banget dulu nih. Akhirnya tak cat, tak usruk-usruk atau tak cat guys. Ini juga bukan disuruh, bukan di apa ya, biar ada kerjaan lah. Kebetulan kan kakak diem aja tuh di sana. Ini langsung aja aku mau ngecat. Aduh, nggak tahu bisa apa enggak, tapi dicoba dulu nih catnya. Masih ada catnya guys. Catnya masih ada, tinggal kita ngecat. Langsung kita coba dulu ya guys ya. Oke guys, jadi aku mulai dari bagian sini dulu, terus nanti ke bagian ke sana, kiri. Jadi aku mau nyoba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Entah bisa apa enggak. Sepertinya bisa guys. Wah, bisa guys. Catnya lebih bagus, nggak tahu motifnya yang paling benar itu arahnya bawah atas atau samping, itu nggak tahu, pokoknya penting tertutup. Penting tertutup guys, soalnya kalau di kantong itu jelek banget temboknya, ada ngupas-ngupas gitu. Itu bisa dilihat kan guys, bisa pokoknya sudah bisa guys. Lancar guys. Sebentar matikan juga on guys, jadi kan biar rumahnya bagus. Biar pemajikan nggak ada kan, rumahnya kalau bersih bagus kan. Yang lain keluarganya mandangnya juga bagus guys. Pinter juga guys aku. Mumpung kakeknya diem, kakek merek kerjaan guys. Atau si anak cucunya ada di atas lagi sakit, yang cowok tadi ya
gak perlu aku panggil, tapi kan yang masukin aku sendiri guys. Anu catet udah gede guys. Gak tau ya, kalau masker itu ngupas-ngupas gitu kalau udah pergantian musim gitu guys. Jadi pelan-pelan sebisanya aja guys. Hasilnya top guys, mako top. Guys, jadi ini udah bagian bawahnya udah aku cat semua. Itu nggak kelihatan bopeng-bopengnya kan? Tinggal yang atas itu sama di sana nanti. Udah aku mau lanjutin dulu. Tanganku udah belepotan. Tapi bawah juga belepotan, nanti tak bersihin. Jadi nggak serapi seperti orang-orang, yang penting rata, guys. Kebetulan tadi ceciku baru datang melihat aku ngecat dan katanya nggak usah buat apa dicat. Aku bilang nggak apa-apa biar bagus dan nggak bopeng-bopeng. Jadi kalau nggak aku siapa lagi, anaknya cowok juga kerja, dia juga kerja, terus nanti kan udah gak ada, aku posisinya sakit juga kan, siapa lagi. Jadi aku gak ada kerjaan, kalau gak ada kerjaan cuma nganggurnya, jadi ya tadi kerjaan gitu guys. Jadi aku mau ngecat bagian atas itu dulu guys. Oke, jadi bagian sini udah selesai ya kan. Ini aku mau muter ke bagian, udah susah banget bawahnya guys, banyak kabel. Bagian tangga biasa tuh di atas tangga itu bisa kalian lihat tuh bopeng-bopeng kan. Kita aku ngecat itu dulu. Yang sini udah selesai, tinggal yang atas nggak nyampe, nanti pakai kursi langsung lanjut aja. Jadi ini hasil dari aku ngecat, jadi kelihatan memang enggak, aduh buruk banget guys, sebentar enggak fokus. Nah nih, jadi hasilnya ngecat, biarpun warnanya sana enggak sama, yang penting yang bolong-bolong udah ke cat ya guys ya. Sebelah sana juga udah, jadi tangan aku mau bersihin bagian ini. Oke guys, jadi aku udah selesai ngecatnya. Tuh, rupanya cetok, tapi sudah selesai semuanya.
udah aku bersihin tangan-tangannya dan pokoknya nungguin kakek. Ya udah kita aja guys, aduh rambut tuh kena cat guys. Iya guys, diklamasi kena deh guys. Oke, jadi gitu aja guys ya, keseruan aku ngecat hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, tonton video aku ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.